Hai hai hai, kembali lagi dalam program Explorepedia. Kali ini tim Explorepedia yang dipandu dengan Hana sedang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta nih. Hari ini kita akan mengeksplor salah satu tempat wisata nostalgia zaman dahulu yang tentunya menarik banget untuk explorer ketahui. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Nah, ini dia Desa Wisata Kampung Mataraman. Tempat wisata yang berlokasi di Desa Pagung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini bukanlah tempat tinggal warga loh explorer, melainkan tempat wisata sekaligus tempat makan unik yang jauh dari kebisingan. Konsep dari Kampung Mataraman ini adalah desa dan sehat. Jadi mulai pintu masuk kita sudah bisa melihat atmosfernya pedesaan, kemudian sandang, pangan maupun papan tempatnya ini juga menggambarkan pedesaan. Dari mulai tata caranya juga tata cara pedesaan. Kemudian selanjutnya karyawan itu terdiri dari orang-orang yang rentan, kaum rentan, yaitu satu, tidak bersekolah, tidak bisa baca tulis, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, tunarungu, tunawicara, dan ada juga preman yang bekerja di sini. Penataan tersebut membuat suasana tempo dulu di Kampung Mataraman menjadi semakin kental. Apalagi, semua karyawan Kampung Mataraman memakai pakaian tradisional seperti surjan lurik bagi karyawan laki-laki dan kebaya bebat kain jarik bagi karyawan perempuan. Selain menikmati kentalnya suasana pedesaan, di Kampung Mataraman juga terdapat rumah yang menyajikan oleh-oleh berupa kerajinan tangan. Di dalamnya, explorer bisa melihat dan belajar cara menganyam kerajinan tangan yang disulap menjadi barang-barang unik seperti tas, tempat tisu, pajangan dinding, tikar bambu, bahkan sampai kursi dan lemari. Tentunya ini dapat menambah ajang bernostalgia para explorer, bukan? Hehehe. Kebetulan kita bergerak di bidang anyaman, baik anyaman enceng gondok, pelepah pisang, kemudian bambu, rotan, lontar, dan beberapa anyaman lainnya. Sebelum pandemi, kita biasa ngajar di seluruh provinsi di Indonesia, dari Kalimantan, Sumatera, Jambi, Kepulauan Riau, Belitung, bahkan sampai ke Irian Jaya. Untuk memperkuat kesan tradisional, Kampung Mataraman tidak hanya memanjakan pengunjung dengan suasana pedesaan yang mereka tawarkan. Di sini juga terdapat dapur dan kuliner tradisional yang bisa explorer cicipi. Menu makanan tradisional yang disajikan di Kampung Mataraman sangat bervariasi, seperti sayur lodeh, oseng genjer, sego berkat, mangut lele, dan masih banyak lainnya. Namun, dari semua menu yang ada, mangut lele menjadi salah satu menu andalan Kampung Mataraman. Sementara itu,
menu minuman yang ditawarkan di sini juga tidak kalah tradisional loh, Explorer. Ada wedang jahe, wedang sere, es dawet, dan masih banyak lagi. Makan sambil menikmati suasana pedesaan ditambah udara sejuk dan menyegarkan. Salah satu nikmat tiada tara, bukan, Explorer? Hehe. Gak kerasa, Explorepedia hari ini udah mau selesai. Jangan lupa ya, Explorer, tetap pantengin Explorepedia setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Literia TV.